الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Suami harus aktif mengingatkan istrinya salat, puasa. Kalau sudah mulai lalai, coba cari dalil-dalilnya. Karena ilmu agama, wahyu itu bicara dengan hati. Malas sholat malam, bacain. Ini kita baca sama-sama yuk, dalilnya tentang sholat malam. Nanti malam kita bangun sama-sama yuk, saling membangunkan. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang terkaget malam hari, kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat sama-sama. Kalau istrinya nolak, dipercikkan air. Percikkan air ya, jangan disiram. Bentuk kasih sayang gitu loh, sedikit saja. Dan semoga Allah merahmati istri yang bangun tengah malam, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nolak, dipercikkan air. Artinya ada saling menyuruh kepada ma'ruf, ayo sama-sama yuk. Karena kadang-kadang orang kalau sendiri malas, tapi kalau berdua, bertiga, kita juga kalau jalan, saya jalan sekarang pakai gamis, pakai kopi ya di jalan, sendirian, risih sedikit.